خلق الإنسان علمه البيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di tengah perjalanan menuju Gua Hira, Jabal Nur, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di tengah perjalanan ini? Nafas tersengal, detak jantung tak normal, keringat menetes, peluh basah, menunjukkan betapa sehatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu usianya 38 tahun. 39 tahun, 40 tahun. Karena beliau 3 kali naik ke atas ini. Ketika berusia 38, ketika berusia 39, dan ketika berusia 40. Mana anak-anak muda tuh yang 21 tahun, yang 30 tahun. Nabi Muhammad SAW bukanlah orang tua yang duduk di masjid berzikir menunggu kematian tiba. Tidak. Dia pernah menjadi anak muda, be strong. Jadilah anak-anak kuat ya, anak-anak muda yang sehat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah. Minal mu'minil dha'if, daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan anak-anak muda tetap kuat. Jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena penyakit fisik, jangan sampai kena penyakit mental. Kuat seperti kuat dan sehatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jangan berlama-lama. Kita lanjutkan perjalanan karena masih tinggi di atas. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita sampai ke tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tak pernah merencanakan bahwa akan bersama di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Datang dari berbagai macam latar belakang. Ada dari media, ada dari basic keilmuan syariah, ada macam-macam. Yang menyatukan kita satu ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari atas Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kita dapat menyaksikan kota Makkah Al-Mukarramah. Betapa kecilnya kita di hadapan kuasa Allah. Kita tak ada apa-apanya. Sekali-sekali perlu kita naik ke atas, melihat ke bawah, mapping, pemetaan, di mana kita berada, akan kemana kita pergi, apa yang sudah kita siapkan. Kebersamaan ini tak lama, hanya sekedar malaikat maut datang mencabut nyawa. Kalau sempat kita beramal soleh, beribadah bersama di sini, bersama karena Allah, bukan karena politik, bukan karena ormas, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan. Dan setelah ini kita pun akan pergi ke tempat yang lebih kekal dan abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul wa abaqa. Sekarang ini panas terik, tak lama lagi akan azan zuhur berkumandang dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Tapi ada yang mendapatkan naungan nanti. Saat itu tak ada naungan kecuali naungan singgah sana Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena kemuliaan-Mu ya Allah. Tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zillu, kami akan bernaung di bawah singgasana arasy-Mu pada saat itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Engkau ya Allah. Kami ingin termasuk orang-orang yang Engkau cari dengan satu kalimat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Kami ingin kasih sayang kami di dunia ini berkasih sayang juga lah hendaknya kami nanti di akhirat. Dan puncak dari kebahagiaan kami adalah ketika kami bisa bersama dengan orang yang paling kami cinta, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kami naik ke atas ini bukan karena batu-batu yang keras, yang tajam ini. Kami datang ke atas ini karena Dia yang pernah sampai ke atas. Apa yang kami cari ke atas ini? Tidak ada. Hanya sekedar ingin merasakan apa yang dulu Dia rasakan. Hanya ingin sekedar merasakan bagaimana detak jantungnya, bagaimana hembusan nafasnya, bagaimana goyah kakinya, bagaimana hayunan tangannya 1440 tahun yang lalu. Lebih daripada itu, bagaimana kira-kira perasaannya saat itu, saat dia dicaci maki, disumpah serapah, saat dia dibenci, tidak disukai. Rasa itu yang tidak dapat diungkapkan hanya sekedar membaca buku. Rasa itu yang tidak mungkin dirasakan oleh orang yang hanya melihat gambar. Itu sebenarnya ingin kami cari, tidak ingin yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kami tak dapat mendekatkan diri kepada Nabi karena kami tidak hidup di zaman Nabi. Kami tidaklah seperti Anas bin Malik yang mencium tapak tangan Nabi. Kami tidak seperti Abu Hurairah yang hidup ikut kemana saja menghafal ucapan kata-katanya. Kami hanyalah hambamu yang hidup 14 abad setelah dia. Kami tak melihat wajahnya, kami tak melihat rupanya. Salahkah kami bisa menapaki tapak-tapak kakinya? Salahkah kami bila ingin melihat, merasakan apa yang pernah dia rasakan dulu? Kami hanya ingin ketika kami mati, kalimat yang keluar dari mulut kami adalah kalimat yang dia ajarkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rizqnal istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayd. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar, ya Allah. Kami hanya ingin hidup lurus. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana kami sampai ke atas bukit ini, kami ingin anak-anak kami, cucu-cucu kami juga sampai kemari. Dan mereka mengenang kami, mendoakan kami. Di tengah malam mereka berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Saat ini kami bersahabat, kami ingin anak-anak kami juga bersahabat. Bersahabat dalam Al-Quran, bersahabat dalam ta'awan walal birri wa taqwa, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.